Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube. Nah, di kesempatan kali ini saya mau tunjukin sama kawan-kawan ini semut yang lagi melarikan benih bibitnya. Ini saya tempat pembibitan benih dari tomat. Ini kali ini semutnya udah turun ke bawah. Tuh benih-benih yang ada di sini tuh dilarikan sama semut. Nah, tuh. Kalian bisa lihat tuh. Semutnya lagi ngangkat benih ya. Makanya kadang-kadang kan bisa ini ya, nggak tumbuh gitu bibitnya. Jadi bukan karena bibitnya yang rusak, cuman dilarikan oleh kawan semut seperti ini. Nah tuh, ini saya semai tadi malam ya. Jadi ini ketahuan ini siapa yang ngerjain ya. Entah semut-semut ini yang ya bisa jadi nanti semua benih di sini, benih tomat yang ada di sini bisa habis nih, bisa nggak tumbuh ya. Ternyata banyak semut di sini. Oke, kemana coba kita lihat di bawah tadi semutnya. Nah tuh, itu dia semutnya yang bawa benih tomat. Jadi ini salah satu penyebab kenapa semayan bibit kita tuh nggak tumbuh ya. Jadi salah satunya adalah semut penyebab utamanya, salah satunya karena benihnya dilarikan itu. Kalian bisa lihat deh. Itu yang melarikan tuh agak besar dikit tuh semutnya, mungkin sekelas jenderal kali ya. Ini di sini juga banyak semut, berarti kalau sudah seperti ini kawan-kawan harus dibasmi semutnya. Jadi disemprot dengan kapur ajaib juga boleh, atau juga dengan baygon juga boleh, cuman hati-hati ya. Nanti kita semprot, setelah kita semprot nanti di atas ini kita harus sudah mati semutnya, terus kita siram dengan air ya, supaya zat-zat untuk apa yang racun ada di situ, sifat racun itu tidak membuat benih itu mati ya. Itu aja kawan-kawan sharing kali ini, supaya menjadi perhatian kawan-kawan kalau lagi menyemai bibit itu hati-hati. Jadi salah satu yang penyebab utamanya adalah semut yang suka melarikan benih. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.